Ibu Komang Sirastiani, lahir Ketewel, dibesarkan di Ketewel. Biasa ya dari kecil bersama orang tua, saudara gitu. Ya orang tua saya, termasuk juga orang tua saya, sukses dengan mendidik anak gitu. Saya ingin seperti orang tua-tua saya gitu. Dari tahun 96 sampai sekarang, berapa tahun? Dari hobi. Kalau saya lihat orang berpakaian itu, oh saya harus bisa buat yang kayak gitu. Dulu saya pernah bekerja di perusahaan garment di Mamaleon. Saya kan punya bos di sana, ibu namanya Ibu Erlina Kangandiguna. Saya mengagumi dia gitu. Ingat pesan-pesannya dia, dia belum bisa jarit sampai dia bisa, itu sampai dia punya garment perusahaan banyak itu. Saya ingin sukses seperti dia. Masa depan saya ingin buka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan. Berbagi rezeki, saya ingin buka lowong pekerjaan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan gitu. Orang ibu-ibu itu kan gak punya anak, susah cari kerja itu. Saya pingin dia itu bisa bekerja sambil ngurus anaknya gitu. Terutama sukses itu saya ingin sukses dalam keluarga juga, dalam bisnis juga. Maunya begitu.